hari ini gak ada kerjaan sama sekali. Gak ada orang yang perlu saya ajar. Gak ada orang yang perlu saya jabel motornya. Nyantai lah. Kenapa telepon lagi ini ya? Waduh, juragan. Ngapain juragan tumben telepon pagi-pagi ini ya? Halo kan? Ya ya, ini lagi di jalan ini ya, mau ke kantor. Kenapa kenapa kan? Hah? Ya? Udah berapa bulan dia gak bayar? 4 bulan? Oh ya ya ya. Motornya apa motornya itu kan? Motor Mega Pro, warna hitam. Ya ya. Ciri-ciri orangnya? Ya ya ya. Saya tunggu ya kan ya, fotonya orangnya ya. Ya ada. Nah. Terus dia biasa lewat mana itu? Lewat Jalan Kepiting. Jam jam berapa itu biasanya? Jam 12. Oh, dia kerja ngojek. Ya 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 ya. Ya udah, sekarang jam berapa ini ya? Jam 11 ini. Ya kan ya kan ya kan. Jam 11 ya. Nah, abis ini saya OTW ke lokasi. Nanti kalau ketemu orangnya akan saya ambil motornya dan siap, siap laksanakan. Saya tidak akan mengecewakan juragan. Siap, siap. Oke, oke. Ya, ya, ya. Oke, siap, siap. Ya, ya, ya. Ada mangsa lagi nih. Harus dapat ini. Kagak kemarin kagak dapat. Pokoknya hari ini harus dapat ini. Enggak ada alasan sama sekali, harus dapat pokoknya. Ya udahlah. Mana Pak Ansor ini? Telat ya. Mana Mas? Datang aja ya ke kantor biasa. Oh, ya. Di sini di depan ini. Jalan kecil aja ya. Oh ya 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 ya. Mari Mas. Aja. Ah, dapat tugas dari juragan. Siapa ya ini ya yang mau saya ambil motornya ini ya? Atas nama Bapak Songot, telat bayar kredit selama 4 bulan. Fotonya coba aku lihat. Ya ya ya. Katanya juragan sih lewat sini jam-jam segini. Tak tunggu aja lah. Diambil motornya ini biar gak kebiasaan dia ini 4 bulan gak bayar motor dipakai setiap hari tapi 4 bulan gak dibayar ini. Kalau gak mau ditarik saya hajar aja dia ini, kebiasaan dia itu. Tak tunggu aja lah. Ini udah setengah jam nunggu. Kamu semuncur Bapak Songot itu. Ini kayaknya orangnya ini. Minggir. Minggir. Matiin. Kenapa ini, Pak? Matiin. Kamu ini udah berapa bulan kamu enggak bayar cicilan? Kan baru 1 bulan telat, Pak. 1 bulan apa ya? Bulan pertama tanggal 12 kamu enggak bayar. Bulan kedua 3. Tapi kan sekarang 4 bulan kamu enggak bayar. Tapi kan jebol kontraknya kan 3 tahun, Pak. Kalau enggak bisa bayar 3 tahun baru Kak Bapak cabut. Ya enggak, ini peraturan terbitan baru. Lah, peraturan baru gimana, Pak? Kalau tidak bayar itu
dicabut. Ya tapi benar, Pak, tapi ya jangan di jalan raya kayak gini, Pak. Loh memang mainnya kayak gini. Bukan. Anda mau apa? Udah enggak bayar. 4 bulan enggak bayar. Ini ya, saya ambil kuncinya. Ya jangan gitu, Pak. Saya kan masih menyanggupi pembayaran cuma. Saya mau diantarkan sebentar, Mas. Saya mengantarkan sebentar, Mas. Sebentar, Mas. Ini urusan saya dengan Bapak ini. Anda kerja apa? Saya kesini ngecek, Pak. Ngecek. Masa sih ngecek bulan bayar 1 juta aja enggak dapat. Tapi kan ini dampak pandemi, Pak. Masa enggak ada toleransi sama sekali, Pak? Enggak ada. Kalau semua minta toleransi gimana enggak ada yang bayar. Wah, ini gimana ini? Gini aja udah, Pak. Saya mau ngantar Bapak ini, Bapak ini apa itu? Keburu. Loh, saya enggak mau punya alasan dari Anda. Gimana, Pak? Nanti kalau ini diantar Anda pergi, enggak mungkin kesini lagi. Gini aja udah, kalau Bapak enggak percaya, ini ada SIM saya. Gimana? Buat apa sih? Ya buat jaminan nanti saya habis ngantar Bapak ini, saya kesini lagi. Saya butuh uang 4 juta, 4 bulan ini. Tuh, kalau 4 juta mana dapat, Pak? Ya ayo, di mana ini? Ya kasih jatuh tempo lagi, Pak. 1 bulan lagi barangkali ya, 1 bulan ada rezeki, Pak. Ada, udah saya kasih jatuh tempo 3 bulan loh. 1 bulan kemarin enggak bayar, sampai sekarang. Tapi 4 kan bulan. Yang 3 bulan kemarin itu kan semua jalan kan ditutup-tutup, Pak. Enggak bisa kerja kayak tukang ojek, Pak. Iya, tapi saya enggak butuh alasan Anda. Yang penting saya dari juragan harus ada uang 4 juta hari ini. Gimana? Gimana, Pak? Harus ada lunas aja. Soalnya kan masa pandemi kemarin ada keringanan mestinya. Ya itu, Pak. Saya itu kan 3 bulan itu enggak bisa kerja, Pak. Tahu sendiri kan, Bapak, jalan-jalan gagang ditutup. Ya gini aja, ini saya ambil, saya cabut. Terus saya, ini, Bapak ini gimana terus urusannya? Ya suruh naik ojek lain lah. Di mana sih ada ojek? Ini kan perkebunan, Pak. Ya antarlah, ditelepon teman kamu suruh. Jangan kan. Antar Bapak ini. Yang buat. Ya, ini saya bawa. Ini saya bawa ke kantor. Gimana? Kalau ini, Anda ini, bisa bayar 4 juta. Enggak apa-apa, Anda ambil lagi ini. Sampai Anda. Di mata hukum enggak bisa mengambil. Pak, Anda jangan ikut campur, ya. Pak. Anda jangan ikut campur. Ini urusan saya dengan Bapak ini. Anda siapa? Anda cuma penumpang aja loh. Jangan ikut campur. Ya, tapi kan saya berhak bertanggung jawab dengan penumpang saya, Pak. Ini tentang hukum ya, enggak boleh semena-mena. Loh, Anda jangan bicara hukum. Anda ngerti apa? Saya yang ngerti hukum. Enggak boleh ngambil sepihak di depan umum seperti ini di jalan raya ngambil motornya Bapak. Loh, kemarin ini. Kemarin saya di rumahnya Bapak ini. Dia lapor dulu di pihak yang berwajib. Laporkan nanti biar pihak berwajib yang menangani. Udahlah, Anda jangan ikut campur. Ini sudah saya sama dia. Anda siapa yang ikut campur? Yang penting ini saya bawa ya. Saya bawa nanti Anda kalau ada uang 4 juta Anda datanglah ke kantor. Kalau ya mau dapat ini, uang dari mana, Pak? Sepeda sampean bawa. Ya usah gimana saya kerja? Usah di mana, Kak? Di tetangga apa di mana? Ini repot ini, Pak. Saya enggak boleh kerja tapi suruh bayar 4 juta. Sedangkan ini buat ini kerja. Aja, Bapak kembalikan aja kontaknya. Melalui jalur yang benar. Oh, enggak bisa lah. Pak lapor dulu ke berwajib. Enggak boleh seperti ini. Saya kembalikan. Enggak bisa. Anda jangan dicampur urusan dia. Saya sama dia. Numpang dia mau ojek. Anda turun Anda. Bukannya lah kok gini, Pak? Macam-macam. Lu Anda siapa? Jangan dicampur Anda. Ini saya dengan dia. Jangan dicampur Anda. Kamu enggak ngerti saya kan? Enggak ngerti kamu cuma penumpang ojek. Kenapa? Ini yang merasakan masyarakat seperti ini. Turun. Jangan gitu, Pak. Ayo, turun. Biar saya. Bapak, ampun. Mana ini? Ada, Pak. Ampun, Pak. Makanya kamu jadi orang yang sok jago. Ini yang meresahkan masyarakat seperti ini. Ini harus ditangani ini, Pak. Ampun, Pak. Jangan diulangi seperti ini. Ya, ampun, Pak. Yang teman-temannya. Ya, ampun, Pak. Ayo, kemana kamu? Ampun, Pak. Jangan diulangi lagi. Ya, ampun, Pak. Ah, kurang ajar kamu.